Assalamualaikum, sahabat sehat. Ayo bikin jus dengan Cynthia Munggaran. Hari ini saya bikin jus strawberry dan jus cherry ya teman-teman. Ini tuh enak banget di musim panas, cocok sekali dan mengenyangkan untuk sarapan pagi atau cemilan juga di sore hari. Pengganti ngeteh atau ngopi ya, saya ganti dengan strawberry smoothie strawberry dan buah cherry. Mantap dan seger. Silakan ikutin videonya, tonton sampai habis ya. Hai sahabat sehat, saya mau bikin jus buah ceri ya. Ini saya menggunakan buah ceri dan satu buah pisang. Di sini saya pakai susu almond ya, ini 300 ml ya. Mau saya bikin smoothie untuk cemilan ya. Oke, ini buah ceri ya. Udah saya cuci bersih dan ini pisangnya satu, boleh boleh pisangnya dua juga, terserah selera ya. Saya pakai satu aja. Oke, ikutin cara blender, cuma gampang ya, di blender kayak gitu ya. Oke, ini buah cerinya ya, masukin ya. Ini buah ceri, ini pisang. Nah, ini susu ya guys, ini susu. Ya. Tumpah ini jus blueberry, bukan blueberry cherry ya. Oke, teman-teman, ini sudah selesai ya. Ini jus ceri, pisang dan susu ya. Cantik sekali. Nah teman-teman, ini jus yang kedua, saya menggunakan strawberry dan pisang sama ya teman-teman. Susu juga sama, 350 ml susu almond, boleh dengan fresh milk juga boleh. Saya di sini menggunakannya strawberry-nya gede-gede ya teman-teman, ini untuk cemilan. Dan sama dengan tadi di jus ya, sama dengan video yang pertama, menu pertama yaitu jus cherry ya, kalau yang ini jus strawberry. Oke, di blender diminum seger. Oke teman-teman, ini strawberry-nya ya, dimasukin ya. Ini strawberry-nya sangat gede-gede ya. Ini pisang. Ini untuk cemilan ya teman-teman. Ini susu ya. Oke, tinggal di blender. Oke, sahabat sehat, ininya jusnya sudah selesai ya. Mau saya tuang ke gelas. Cantik sekali. Cantik. Ini ada satu gelas lagi ya.
Ini ada, masih ada grenyil-grenyil. Oke, nggak apa-apa. Ini teman-teman, sahabat sehat, ini smoothie strawberry sama pisang ya. Ada tambahkan susu, susu almond ya teman-teman. Sehat untuk cemilan. Oke, jika suka silakan mencoba. Assalamualaikum.